Oke nih, bismillahirrahmanirrahim. Dan wow, nice. Kita dapat diamond 10 ya, guys ya. Anjay. Nah, oke ya guys ya, kembali lagi di channel Raihan Art. Ih, anjay. Oke, jadi pada kesempatan konten kali ini, dari yang sudah bisa kalian lihat di judul ataupun di thumbnail video pada kali ini. Oke, jadi pada kesempatan konten kali ini aku bakalan buat konten cara dapetin diamond di lobby ya guys ya. Cara dapetin diamond di lobby, di apa sih, di lobby yang biasa kita baru mau match tuh, nyari match tuh, apa ya, lobby kumpul para player gitu ya, bukan di lobby kayak gini, tapi di lobby yang biasanya kita mau nyari match gitu. Dan ini pun aku dapat nonton, aku pun bikin konten kayak begini soalnya aku nonton dari YouTuber sebelah dan juga dari TikToker sebelah, dia itu katanya bisa dapetin diamond Free Fire di lobby, dan ada yang dapetin 1 diamond, 2 diamond, 3 diamond, 5 diamond, bahkan paling gedenya 50 diamond cuy. Dan oke, jadi pun mereka pun sudah bikin apa ya, sudah bikin tutorialnya, dan oke lah ya, jadi kita bakal langsung aja ikutin tutorialnya. Dan buat kalian yang belum pernah coba trik ini, coba aja kalian tonton sampai habis ya. Dan aku pun jujur aja belum mencoba trik ini karena ya aku baru nonton dari YouTuber sebelah gitu kan, jadi aku nggak kurang tahu banget gitu ya, kayak kurang tahu banget ini tuh work it atau tidak cuy. Oke lah, kita bakal coba bongkar video ini ya, bongkar apa ya, bongkar trik ini, kita bongkar sama-sama apakah work it atau tidak cuy. Oke, tapi sebelum masuk ke dalam videonya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, yo, bisa kalian klik tombol subscribe dulu yang ada di bawah dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Bantu channel ini untuk menuju 200.000 subscriber di tahun ini ya kan. Yalah ya, dibantu gaskan 200.000 subscriber. Jangan lupa kalian share video ini sebanyak-banyak mungkin ya. Dan aku pun sedang ngadain giveaway. Kalau misalkan video ini tembus 500 like ya, kalau misalkan video ini tembus 500 like, aku bakal bagi-bagi diamond dulu kepada kalian semua. Aku bakal bagi-bagi diamond kepada kalian semua juga, itu senilai 140 diamond untuk 3 orang pemenang. Makanya kalian jangan lupa like video ini tembusin 500 like gitu cuy. Oke, jadi untuk trik yang pertama nih ya guys ya, untuk trik yang pertama itu kita harus menggunakan karakter bot. Oke, biasanya karakter bot ini membawa kehokian gitu, petnya kita tidurkan, habis itu senjata yang ada di lobby itu kalian taruh ya, senjata yang ada di lobby itu kalian taruh. Itu anak-anak berisik banget cuy. Oke nih, ini kan udah bener-bener kayak bot banget ya kan, ini udah bener-bener kayak bot banget nih. Dan seterusnya buat kalian yang misalkan di event-event kayak gini ada yang belum kalian klaim, itu wajib banget kalian klaim ya, event apapun itu wajib banget kalian klaim, pokoknya sampai bener-bener tidak ada yang bisa diklaim lagi. Kayak contohnya kayak gini nih, ini kan harus diklaim ya kan, harus diklaim. Oke nih, kita klaim-klaim dulu semua ya. Oke, kita klaim-klaim dulu semua. Ini pokoknya harus kalian klaim sebanyak-banyak mungkin sampai emang sekiranya udah tidak ada yang bisa diklaim lagi ya. Oke, sudah ada lagi. Di sini pun harus kita klaim. Oke, dapat bundle utamanya. Nah, ini kita klaim lagi. Kita klaim. Pokoknya harus diklaim semua ya guys ya, buat sampai benar-benar sudah tidak ada yang bisa diklaim lagi gitu. Oke, masih adanya apa ini? Kita klaim. Oke, kita klaim.
Oke, ini sudah tidak ada lagi yang bisa diklaim. Jadi ya kita langsung aja ke tutorial yang pertama. Oke, sini untuk tutorial yang pertama ini sebelumnya kalian bisa lihat sendiri ya, bisa kalian aduh, apa nih yang ya, gue open kah? Bentar. Sabar, iklan dulu. Oke, lanjut ya. sampai mana tadi, Cok? Oke, jadi sebelumnya bisa kalian lihat sendiri nih. Di sini diamondku ada 12.000 ya. Nah, di sini diamondku ada 12.000. Apakah kalau misalkan kita menggunakan trik ini apakah worth it? Apakah diamondnya masuk atau tidak gitu kan? Jadi kita bakal langsung coba. Semoga aja sih trik ini berhasil gitu ya. Soalnya aku dapat nonton di TikTok gitu ya, dan juga dari YouTuber sebelah, dan mereka tuh ternyata bisa, cuy. Apa ini? Ya udah. Aduh, bentar, cuy. Ini kalau nggak dibalance jadi ngambek soalnya, cuy. Oke, jadi kita langsung ke trik yang pertama ya, guys ya. Soalnya dari YouTuber sebelah itu bisa, dan dari TikTok orang itu bisa. Soalnya entah dari kapan ya, sudah lama banget tuh, banyak banget video-video yang di FYP ku tuh, di FYP TikTok itu isinya dapat diamond di lobby gitu, dan mereka pun sudah buat tutorialnya. Jadi kita bakal selalu coba triknya, cuy. Oke, untuk tutorial yang pertama kita tuh harus menyepin yang ada di Lark Royal, apapun itu harus kita in ya, nyepin ya. Nah, contohnya kayak gini nih, di sini kan ada apa ini, Lark Royal ya, di Diamond Royal nih ada tiketnya aku. Ini kita aja cepin minimal 20 tiket ya, minimal 20 tiket. Oke lah, kita cepin dulu. Semoga aja dapat ini ya, dapat Mega Cube. Betul, ini kalian jangan skip ya, jangan kalian skip. Kalian ngapain aja sampai akhir. Nih, jangan kalian skip, pokoknya animasi jangan kalian skip ya. Oke, satu kali lagi nih ya, satu kali lagi yang 10 spin. Pokoknya kalian jangan skip-skip ya, jangan kalian skip ya. Soalnya ini tergantung apa ya, bakal menarik hoken juga gitu, cuy. Jangan kalian skip gitu ya. Oke nih, mantapnya sudah. Habis itu kita klaim-klaim. Pokoknya yang belum diklaim wajib kalian klaim ya. Pokoknya harus bersih, jangan ada yang tersisa sedikit pun. Oke, jika misalkan kalian ada token incubator kalian spin, tapi kalau udah habis tiket apa ya tokennya ya udah nggak usah spin ya. Pokoknya kalau ada tiketnya kalian spin minimal 20. Oke, untuk ini pun kita spin 20 dan ini ya 20 lagi. Kalau ini sih jangan di spin ya, apa jangan di skip ya. Kalau apa ya, kalau gold royal jangan di skip. Kecuali kayak weapon royal nih, terus juga diamond royal itu kalian jangan skip, cuy. Oke, ini kita ini ya, kita ini dulu kita spin. Jangan di skip, cuy, jangan di skip. Oke, dapat ungu nih, apa ya? Pokoknya ini tuh bener-bener apa ya, bener-bener menarik hoken juga. Oke, nice, kita mendapatkan skin ini ya, space ya. Oke, kita spin satu kali lagi nih, cuy ya. Kita spin satu kali lagi. Soalnya masing-masing harus 20 kali spin, cuy. Oke, untuk yang gold royal mau di skip gak apa-apa, mau nggak di skip juga gak apa-apa ya, terserah kalian. Kalau aku sih jangan di skip ya, soalnya ya emang peraturannya jangan di skip. Tapi kalau kalian mau di skip ya nggak apa-apa sih, nggak memaksa juga. Oke, jika sudah, ini sudah benar-benar sudah kita spin semua, kecuali nggak ke diamond ya. Kalau kalian nggak ada diamond nggak usah di spin. Tapi kalau kalian ada diamond ya spin aja nggak apa-apa ya, kalau kalian mau spin gitu ya. Soalnya kalian menggunakan spin-spinan pun itu bakal menarik hokian. Oke, jika sudah kita langsung aja masuk ke matchnya ya, kita masuk ke matchnya. Tapi sebelum masuk ke matchnya kalian wajib seperti ini ya, kalian wajib ketik seperti ini di global sih. Bug diamond gratis di lobby Free Fire. Oke nih, ini kita salin ya kan, kita salin. Ini kita salin nih, cuy. Soalnya nanti habis ini kita gunakan lagi ya. Kita salin. Oke, harusnya kita kirim. Nah, jika sudah dikirim kita relog ya kan, kita relog dari akun Free Fire kita. Habis itu kita masuk ke akun Free Fire kita lagi, cuy ya. Kita masuk ke akun Free Fire kita lagi. Oke nih. Jika sudah masuk, kita kirim yang tadi lagi ya, guys. Kita kirim lagi. Ini caranya memang agak ribet, soalnya ya emang dari tutorialnya kayak gini. Aku memahaminya dengan cermat gitu ya, anjay cermat. Ini kita kirim lagi di global ya. Habis itu kita klik di sini, cuy, di pengaturan dasar sini. Di sini ada bacaan clear chat, kalian clear chat sebanyak 3 kali. Habis itu kalian kirim laporan ya, sampai kirim laporan satu kali juga sudah cukup, cuy. Oke, di sini sampai selesai ya. Oke, sini sudah selesai, kita langsung aja masuk ke matchnya menggunakan karakter bot ini, cuy. Oke, sebelumnya kita hemat-hemat dulu ya kan, aja. Oke, sekarang kita cari match, apakah caranya benar-benar terbukti atau tidak. Dan di sini kita sudah masuk matchnya ya, kita bakal aja coba apakah emang trik ini tuh berhasil atau tidak. Dan oke, di sini kalian bisa lihat sendiri aku sudah memakai karakter bot, dan langsung aja nih
kita pakai ini ya, kita pakai punya kita aja hadiah kita. Oke, di sini bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa ya guys ya. Oke nih, bismillahirrahmanirrahim. Dan oh nice, kita dapat diamond 10 ya guys ya, anjay. Oke, sekarang kita coba lagi di sini, kita coba lagi, bismillahirrahmanirrahim. Dan apa ini? Waduh, kita mendapatkan gold saja ya guys ya, keren banget nih. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita coba lagi di sini dan apakah berjadi? Oke, kita mendapatkan gold lagi ya guys ya. Waduh, tadi kita dapat diamond ya guys ya. Oke, ini yang terakhir nih, bismillahirrahmanirrahim, penutupan. Dan oke, kita cuma mendapatkan tas kaki. Oke lah ya. Sekarang jika kalian sudah seperti ini, itu kalian tunggu aja sampai masuk match. Habis itu kalian tinggal AFK ya guys ya. Habis itu kalian tinggal AFK. Dan sekarang ini pembuktiannya nih, apakah dia memprepare masuk atau tidak? Soalnya kita juga belum tahu ya guys ya. Aku belum tahu nih, belum mencobanya. Oke, ini kita langsung tinggal AFK ya. Kita tinggal AFK atau ya bunuh diri itu terserah kalian ya. Kalau aku sih milih AFK saja ya, soalnya ya kalau bunuh diri itu kayak mengurang durasi atau gimana ya. Tapi kalau katanya sih kalau dengar-dengar kalau kalian AFK itu diamondnya nggak bakal masuk ya. Tapi kita coba aja nih ya, kita bakal bunuh diri. Oke, kita bakal bunuh diri, apakah emang triknya itu worth it digunakan atau tidak ya. Kita bakal bunuh diri nih coy, kita bakal bunuh diri di sini saja ya. Mana nih bunuh dirinya, di sini nih, ini kah bunuh dirinya? Oke, bunuh diri nih. Oke, kita bunuh diri ya guys ya. Oke, sekarang kita sudah bunuh diri ya kan, anjay, sudah kita bunuh diri nih coy. Oke, sekarang kita masuk ke Free Fire-nya lagi ya, kita masuk ke lobby-nya lagi dan kita bakal lihat nih apakah dia memprepare kita sudah masuk atau belum ya. Oke lah ya, kita gaskan, bismillahirrahmanirrahim, apakah diamond prepare kita dapat kita masuk atau tidak. Dan waduh, dan ternyata diamond kita masih segitu ya guys ya, masih segitu. Waduh, parah banget, berarti itu cuma bug doang ya, cuma bug doang. Dan ya mungkin untuk videonya cukup sampai sini saja. Buat kalian yang suka dengan konten ini, yo, bisa kalian klik tombol subscribe dulu yang ada di bawah dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Bantu channel ini untuk menuju 200 ribu subscriber di tahun ini ya guys ya. Waduh, parah banget cuy, ternyata tutorial ini tuh hanyalah sebuah fitur belaka atau kayak cuman bug doang ya. Dan ya di TikTok sih nggak ditunjukin sampai akhir ya, cuman dapat kayak pas dapat di lobby doang udah, habis itu jadi gitu nggak ditunjukkan di lobby dapat apa enggaknya. Dan ternyata ya pas setelah kita coba ya, setelah Bang Han coba, ternyata cuman bug doang ya, nggak ada mode demo, nggak bakal masuk cok, demo nggak masuk nih ya. Oke lah ya, mungkin videonya juga sampai sini saja dah, ini cuma sekedar bukan doang dan ternyata kita ya tidak bisa. Oke lah, saya Ryan Art, sampai jumpa di video selanjutnya. Ryan Art nih bos, anjay.